Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Angel Kids Shop, Angela Channel. Ini adalah tutorial pembuatan masker 3D. Kemarin kan sudah polanya, sekarang bagaimana cara menjahitnya dan pemotongannya. Ini kita garis begini. Kain kita tekuk jadi dua. Ini aku, karena aku mau buat dua masker, jadi ini rangkap dua, lalu aku lipat jadi dua. Nanti dapatnya ini adalah dua lembar. Dua lembar ini untuk depannya, nanti untuk yang belakangnya aku kasih polos. Jadi kita garis nanti seperti ini. Jadi ini sudah aku kasih jarum pentul, kemudian kita gunting. Gunting dapatnya seperti ini. Seperti ini. Ini nanti untuk bawah. Ini untuk depan, ini untuk belakangnya. Kemudian kita akan jahit semuanya. Ini dijahit. Jadi kita lipat jadi dua seperti ini. Ini kita jahit. Ingat ya, ini modelnya seperti ini. Ini yang dijahit yang modelnya seperti ini. Jadi kita tekuk jadi dua, kita lipat, lalu kita jahit sini. Kita jahit setengah senti aja, jangan jahit semuanya. Satukan yang ini, kita satukan seperti ini. Ini ketemu, ini kita kasih pentul. Kita kasih pentul, kemudian ujung sebelah sini juga kita satuin. Kita kasih pentul juga. Sisi sebelah sini juga kita kasih pentul. Kemudian kita jahit sisi yang ini, sisi ini sampai ke sini. Yang bawah juga demikian, dari ini sampai ke sini. Sisain yang sini sama sini. Sama sini. Jahitnya juga setengah senti aja, jangan lebar-lebar.
lagi jahe. Setelah kita jahit semua, kita gunting yang siku-sikunya biar nanti pas dibalik itu kemudian kita balik. Biar rapi, nanti menjahitnya kita setrika dulu. Seperti ini kita setrika dulu, oke? Okay? Setrika. Yang ini juga disetrika ke dalamnya seperti ini. Jadi nanti biar mudah untuk menjahitnya. Ini kita jahit sisinya sini keliling, kecuali yang sini sama sini. Jadi keliling, keliling ya. Iya. Setelah keringnya dijahit, lalu ini kita tekuk. Kita lipat. Lalu ini kita jahit. Kemudian setelah itu ini kita lipat lurus ke atas seperti ini, lalu kita kasih jarum, jadi kita cek cara. Cara mengeceknya kita beginikan aja. Nah, ini udah bengkok enggak? Nah, ini udah lurus kan. Begitupun yang sebelah sini, kita juga tekuk lurus ke atas, lurus, lalu kita kasih pukul. Aja kita lipat kecil, lalu kita tindas ke atas ini begini, lalu kita jahit dari sini ke sini. Oke ya, jelas ya. Ini kita jahit
yang sebelah sini juga dijahit sama seperti yang ini tadi. Kita ulang. Jadi ini kita lipat kecil aja. Kita lipat kecil, lalu kita tindas pas di ini. Kita tindas di sini. Begini. Lalu kita jahit ke sini. Lalu kita siapkan elastis 35 cm 2 biji. 2 elastis lah, pokoknya 2 elastis. Kemudian kita ambil 2 kancing. Kita pasang elastisnya. Kita masukkan jarumnya, lalu jangan ditarik. Kita tusuk ini elastisnya, lalu kita kembalikan lagi jarumnya, lalu kita tarik. Nah, ini cara memasukkan elastisnya ke dalam kancing. Kita tarik, kemudian sama ini ujungnya kita masukkan ke kancing, kita arahkan lagi ini, lalu jarum kita masukkan. Masukkan elastisnya adalah seperti ini, lalu kita tarik, lalu kita rapikan sesuai ini. Kalau sudah rapi seperti ini, nanti yang satu juga sama ya caranya, seperti itu. Lalu ini kita masukkan aja. Kalau punya jarum yang pipih bisa digunakan ya untuk memudahkan memasukkan elastisnya, karena ini elastisnya lentur jadi agak susah, tapi nggak susah-susah amat kok. Tuh kan udah keluar. Kita rapihin sesuai, lalu kita satuin begini, lalu kita jahit pakai tangan aja, jahitnya jahit tangan seperti itu. Tadaa, ini dia sudah jadi seperti ini penampakannya. Ini bisa headlock, bisa juga earlock. Jadi kalau misalkan dipakainya earlock, ini tinggal ditarik aja sesuai dengan telinga pemakai ya, jadi bisa disesuaikan. Kemudian kalau untuk headlock atau yang berhijab, ini juga bisa ditarik. Ini tinggal di giniin aja, dikaitin. Nah, seperti ini lalu kita pakai. Ini nggak bakal lepas.